فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ini Imam Ghazali orangnya zuhud ya. Jadi tidurnya di tikar sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu beralaskan tikar dari anyaman, pelepah atau daun kurma. Sehingga ketika Nabi tidur, pada saat bangun tidur ada bekas di pipinya beliau. Di pipi Nabi ada bekas tikar. Tikar itu kan berbentuk anyaman ya. Tidur lampang, bede lampang, ada bekasnya. Pada saat Sayyidina Umar melihat Nabi tidur di atas tikar dan terbangun, ada bekasnya, nangis Sayyidina Umar. Ini Rasulullah, pemimpin dunia, bahkan pemimpin alam semesta, yang derajat beliau melebihi raja-raja. Sementara Raja Persia tidur enak di istananya, Raja Romawi tidur empuk ya, tidur enak di kasur empuknya. Rasulullah pemimpin agung ya, yang sudah diisra mi'rajkan ke Sidratil Muntaha, tidurnya di atas tikar. Dan saya melihat guru-guru saya memiliki kebiasaan tidur di alas yang sederhana, termasuk Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu tidur di apa ya, yang biasa kasur tipis itu, bukan kasur ya, lemek, biasanya dibuat untuk olahraga, matras seperti itu sampai akhir hayatnya. Pamanda Kaifa Waid ya, punya kasur, tapi beliau tidak tidur di kasur, tidur di karpet itu di bawah. Orang menduga, oh kasur nyampuk, padahal beliau jarang tidur di kasur, tidur di bawah. Kiai As'ad dipan, tidur dipan kuno, beralaskan tikar. Di situ banyak petinggi-petinggi, ya, keletah, kutu busuk. Ya. Ketika dibersihkan, termasuk di kursi duduk beliau, banyak ketika dibersihkan oleh khatam, santri pengkhidmat, marah beliau, "Mak Efrusek." Ya tidak berani jawab. Jadi ya pas mau diberesai ngakana apa? Jadi tangder seikakan. Jadi menyediakan dirinya untuk dihisap oleh kutu geretah. Menurut keterangan sebagian ustad, ya, seperti kutu kemudian geletah, apa itu bahasa namanya, kutu busuk ya, itu menghisap hanya darah yang kotor. Jadi yang dihisap itu hanya darah kotor seperti bekam ya. Allahu a'lam, perlu diteliti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jazakumullahu khairan.